Untuk memberikan rasa aman terhadap umat Nasrani yang akan melakukan misa Natal, petugas kepolisian melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di Kota Bandung. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan pihak gereja menjelang misa nanti. Menjelang pelaksanaan misa Natal 2019, sejumlah petugas dari Jibom Brimopolda Jabar dan Polrestabes Bandung melakukan penyisiran dan sterilisasi di sejumlah gereja di Kota Bandung. Seperti yang terlihat di Gereja Katedral kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, petugas menyisir seluruh sudut ruangan dan luar gereja yang akan digunakan untuk misa Natal. Penyisiran ini dilakukan petugas untuk memastikan gereja tersebut aman untuk digunakan umat Nasrani melaksanakan misa yang akan mulai digelar Selasa sore. Gereja Katedral, dan ini juga akan kami lakukan untuk gereja-gereja yang lain sebagai bentuk daripada pemenuhan SOP sebagaimana yang harus dilaksanakan oleh kepolisian untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada para jemaat sehingga lokasi ini bisa dipergunakan untuk perayaan Natal. Sementara itu, menjelang pelaksanaan misa Natal, sejumlah persiapan telah dilakukan pihak panitia. Mulai dari persiapan sarana ibadah dalam gereja hingga tenda di luar gereja telah 100% selesai. Rencananya pelaksanaan misa akan digelar mulai dari Selasa pukul 3 sore hingga besok malam dengan tema damai dimulai dari keluarga. Kita sudah 90%, tinggal untuk dekorasi saja dan untuk sarana-prasarana khususnya untuk fasilitas tempat duduk di bagian luar. Sisanya semuanya sudah selesai karena sudah 1 bulan lebih kita mempersiapkan acara Natal ini. Itu sudah 100%? Hampir 100%. Pihak panitia berharap pelaksanaan misa Natal 2019 berjalan aman dan lancar. Sementara itu, petugas kepolisian pun akan disiagakan di setiap gereja yang akan melaksanakan perayaan misa Natal, sehingga umat Nasrani dapat melakukan ibadah dengan nyaman dan aman. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.